Bengkalis, Kasmarni mengantar keberangkatan mantan Kapolres Bengkalis, AKBP Hendra Gunawan, ke pelabuhan dengan menaiki becak motor. Prosesi pengantaran tersebut dimulai dari rumah dinas Polres Bengkalis menuju pelabuhan Roro Air Putih, Bengkalis. Bupati Bengkalis Kasmarni didampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengantar mantan Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan beserta keluarga dengan menggunakan becak motor. Pengantaran tersebut dimulai dari rumah dinas Polres Bengkalis Jalan Pertanian menuju ke Pelabuhan Roro Air Putih. Suasana pengantaran Hendra Gunawan terlihat berbeda, mengingat sosok beliau tidak hanya sukses dalam memimpin, namun beliau juga sukses di berbagai bidang, yakni bidang keagamaan maupun bidang sosial lainnya. Mantan Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan mengatakan dirinya dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Bengkalis karena telah mengantar kepulangannya yang dianggap sebagai kado terindah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkalis. Semoga apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kita lakukan menjadi bermanfaat, menjadi keberkahan. Bengkalis semakin bermarwah, maju dan sejahtera sesuai dengan visinya itu. Keberangkatan AKBP Hendra Gunawan ke pelabuhan tidak hanya diantar rombongan becak motor, namun diiringi deretan komunitas sepeda motor Bengkalis. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi Ceria TV melaporkan.